peanut makan tomat lagi dong. Oke? Okay. Kira-kira ada nggak ya? Ternyata banyak banget guys, tomat banyak. Wah, harus langsung diambil ini. Ini banyak banget, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 700, 800, 900, 700. Oh, banyak banget. Oke guys, langsung aja mari kita petik. Aroma-aroma surga. Jujur udah lama banget gak ngambilin tomat. Karena emang lama banget guys tumbuhnya. Pasti pada bilang, kenapa gak beli aja di warung? Jujur nanam sendiri itu lebih enak guys rasanya. Betul ini di tempat kalian namanya tomat apa ya? Kalau biasanya sih aku manggilnya tomat bayi. Oke guys, langsung aja mati cop. Enak, Pol. Bikin permen tomat, emangnya bakal enak? Jujur, aku gak tahu rasanya bakal gimana. Bakal enak gak ya? Oke, gak pakai lama, langsung aja. Mari kita bikin. Kita cabut-cabutin dulu tomat bayinya. Oke, udah aku petik semuanya, langsung aja mari kita bikin. Yang pertama kita cuci dulu. Lanjut, kita tojos pakai tusukan gigi. Tara, selesai. Oke, sambil nunggu gulanya. Kita masukin dulu ke freezer. Panasin gula. Ngaduk. Langsung aja mari kita celupin. Ih, kok gini sih? Please, ini kenapa kayak gini ya? Jadi permen tomatnya tuh niatannya aku pengen kayak gini. Tapi kok malah jadi kayak gini ya? Malah jadi kayak telur gulung. Mengapa permenku berbeda? Ada yang tahu gak ya guys, ini kenapa? Berkebun di rumah baru cek. Cus langsung aja kita keluar. Mari latih baby tomato berkebun sejak dalam kandungan. Waduh, kaget banget. Perasaan kemarin stroberinya masih mentah, sekarang tiba-tiba merah. Aduh, gak kuat pengen langsung dimakan. Ya udah langsung aja Marki Chop. Makan dari potnya biar masih fresh. Kaget banget, kenapa rasanya manis kayak madu. Aku juga kangen makan tomat. Tapi kata ayahku, tomat yang di kebun udah matang. Sangat tampak mengagetkan bukan? Langsung aja kita cek. Wow, akhirnya. Tapi aneh banget kok tomatnya kecil. Nah yang ini kok kecil banget? Kenapa ya? Langsung aja mari kita petik. 1, 2, 3. Iya, tomat segini mana cukup. Widih, pohon stroberinya lebat banget. Langsung aja mari kita makan. 2, 3. Terakhir. Enak banget. Tapi gak kenyang. Oke guys, jadi Pinat kemarin nemuin stroberi gede banget. Kayak bener-bener gede segede kepala. Canda. Tapi bener emang gede banget nih. Pinat beli. Ini tuh harganya 82.500. Tapi isinya tuh cuma 7 biji doang. Agak nangis gak sih? Oke, langsung aja mari kita buka. Nih, bener-bener gede kan segede tomat gak sih? Ini tuh pertama kali Pinat lihat stroberi segede ini. Karena itu biasanya yang paling gede tuh segede gini gak sih? Oke, langsung aja mari. Cok, Pinat penasaran banget kenapa ini harganya bisa mahal. Apakah rasanya manis? Seperti madu? Atau seperti saya? Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, ini enak banget! Ada yang tahu gak ini stroberi apaan? Kok bisa seenak ini dan sebesar ini? Aduh guys, panas. Bikin jus kayaknya enak nih. Jadi kemarin aku lihat anggur kecil aku udah mateng. Tuh kan, mari kita petik. Tuh guys, ada lagi. Ih, jangan dimakan. Jadi kan itu kalau dimakan langsung gak enak. Nah, mau aku coba jus enak kayak. Langsung kita masukin. Jadi mau aku campurin jeruk. Masukin. Jus. Wow, warnanya cantik banget. Mari coba. Serius, ini tuh lebih enak banget daripada jus strawberry, guys. Oke, guys. Jadi aku baru buat beli ini. Ada yang tahu ini apa? Tada! Ini adalah buah coklat. Tumpah, aku baru pertama kali ngeliat buah coklat tuh mirip buah pepaya. Tapi dia tuh teksturnya keras. Karena penasaran banget sama isinya, langsung aja mari kita buka. Ternyata isinya kopong kayak gini. Wanginya kayak sirsak. Oke, langsung aja. Mari kita coba. Rasanya manis kayak sirsak. Kalian udah pernah coba belum? Guys, kan aku tuh lagi nongkrong di bawah pohon dan aku melihat tomat. Tapi aku gak ngerti kenapa tomatnya pada prematur. Yaudah deh, mari kita petik. Guys, aku belum pernah nyobain tomat yang masih hijau. Mending mari kita coba petik yang ini. Mari kita coba. Ternyata rasanya tuh sama-sama enak. Cuma agak masam sedikit.